Jika ditanya apa yang identik dengan Jakarta, mungkin macet adalah salah satu jawaban yang akan diberikan. Kemacetan Jakarta semakin hari semakin menjadi. Tingkat pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan bertambahnya ruas jalan. Hasilnya, tentu macet di mana-mana. Transportasi massal yang mumpuni bisa dijadikan solusi. Dengan angkutan massal yang nyaman, orang tak segan meninggalkan mobil pribadi. MRT mungkin akan jadi solusi untuk transportasi ibu kota. Cepat, aman, dan nyaman adalah sebuah pilihan agar mobil pribadi ditinggalkan. Hari ini saya berkesempatan melihat langsung proses pembangunan MRT yang kemungkinan akan mulai beroperasi Maret 2019 nanti. Berikut liputannya. Ini merupakan suatu standar ya untuk setiap motor yang datang menuju ke area nanti untuk melaksanakan sertifikasi. Tujuannya untuk mengenalkan kepada bapak-bapak ibu tentang area kerja kita, tentang potensi bahaya apa aja yang akan ditemui nanti apabila bapak-bapak ibu berkunjung ke area konstruksi ya, terutama di area tanggal. Sebelum dimulai saya ingin mengetahui jumlah bapak-bapak di sana ya. Tolong nanti berhitung mulai dari jumlah kita ya. Masa media sosial dan langsung ke publik itu adalah bentuk responsibility tanggung jawab kami untuk mengatakan bahwa kita mencoba yang membangun yang terbaik untuk masyarakat Jakarta, untuk masyarakat Indonesia. Saya
diberikan kesempatan singkat saja, tapi saya mau slide berikutnya nih. Tolong ya. Kenapa Jakarta butuh MRT? Karena kerugian yang ditimbulkan oleh kemacetan di Jakarta itu sudah luar biasa tingginya. Sebuah studi yang dilakukan beberapa tahun yang lalu menunjukkan kerugian akibat kemacetan, baik itu biaya waktu maupun biaya kendaraan, itu mencapai 65 triliun rupiah per tahun. Dan kalau tidak dilakukan intervensi dengan pendekatan transportasi publik, maka yang akan terjadi di 2020 akan terjadi gridlock. Gridlock itu adalah situasi di mana ya, kendaraan itu sudah tidak bisa berjalan lagi di pusat-pusat ya, pertumbuhan di kota. Oleh sebab itu, keputusan menghadirkan publik transportasi publik yang nyaman itu merupakan keharusan. MRT adalah salah satu instrumen untuk mencoba menjawab persoalan kemacetan Jakarta. Next slide. MRT adalah salah satu instrumen, dan MRT tidak bisa melakukan ini sendiri. Ini statement yang selalu saya ulang-ulang. We cannot do this alone. Butuh keterlibatan publik, butuh keterlibatan masyarakat Jakarta yang besar pun untuk mengubah Jakarta. Kita ingin Jakarta yang nyaman, kita ingin Jakarta yang indah, kita ingin Jakarta yang teratur, kita ingin Jakarta yang sejahtera, dan jawabannya adalah sesuatu yang selesaikan itu lewat wajah transportasi yang indah, yang nyaman, dan ini yang coba dijawab salah satu.